Honda Civic Estelo ini adalah mobil dua pintu keluaran Honda, ya bisa dibilang hatchback ya, yang keluar dari tahun 92 sampai dengan 95. Istimewanya mobil ini dari dulu zaman tahun 90-an sampai dengan sekarang, orang yang menggunakan mobil ini masih bisa terlihat keren sampai sekarang. Itulah yang bisa bilang kenapa Civic Estelo ini banyak masih bisa digunakan, masih bisa ditemui dengan keadaan cakep dan banyak di Jakarta ataupun di Indonesia dalam sehari-hari. Karena modelnya timeless ya. Jadi buat lo yang masih muda dan yang udah tua pun tetap pantas naik mobil ini. Honda Civic Estelo ini adalah mobil dua pintu pertama yang gue punya dan keluarga gue punya. Dari dulu gue gak pernah punya ataupun naik mobil dua pintu yang ada di keluarga gue. Jadi saat gue punya kesempatan untuk punya Honda Civic Estelo sendiri pakai uang gue, saat itu 2017-an ya, gue punya Estelo pertama gue. Saat gue punya Estelo pertama itu gue yang senang banget sih. Jadi kayak akhirnya gue punya mobil dua pintu, biarpun mobilnya tua ya, tapi tetap aja itu gue punya kebanggaan sendiri. Gue bisa beli pakai duit gue sendiri dan mobilnya dua pintu. Itu sih keistimewaan buat gue yang bikin Estelo itu tuh jadi salah satu inceran gue kenapa gue mau beli itu mobil. Gue Rizwar Sudiansyah, gue seorang entrepreneur dan gue mengendarai Honda Civic Estelo tahun 1995. Gue tertarik dengan Honda gara-gara Honda pertama gue itu adalah Civic Vario dan itu yang mengantarkan gue pindah agama ke Honda. Yang dulu tuh gue tuh adalah seorang fanatik Toyota sejati. Jadi tuh gue digigit-gigit Toyota dan memang gue diajarkan sama keluarga gue dari dulu itu mengenali Toyota. Jadi bokap gue dari dulu tuh punya Toyota terus, dari mulai twin cam, all new, grid, hijang, semuanya Toyota. Dan jadi itu dia, karena gue memang hidup di keluarga yang mengendarai mobil Toyota itu, jadi Toyota itu terbentuk kuat banget deh di gue. Sampai saat itu gue mengendarai Toyota Starlet. Dan saat Starlet gue dijual, gue saat itu lagi nyari Toyota juga nih. Tapi gak dapet saat itu mobil yang bagus. Alhasil gue didapatkan iklan Honda Civic Vario. Gue coba aja kali ya, gitu. Secara nih keluarga gue belum pernah nih namanya pakai Honda. Gue cobalah Civic Vario itu. Dan ternyata si Honda ini lebih cocok buat gue. Dengan Toyota tuh menurut gue, Toyota itu seperti Mercy. Dan
Honda itu seperti BMW. Toyota itu sudah ada pakemnya. Lu harus pakai velg ini dengan setelan ini, bentuknya seperti ini. Dan kalau menurut gue lagi nih, Honda itu bisa lebih dieksplor. Jadi, gue bisa aja dinabrak-nabrakin parts di Honda. Gitu. Dan karena gue, passion gue itu ada di bidang otomotif, dan gue suka banget yang berbentuk modifikasi dan mencoba suatu hal yang baru, gue lebih cocok ke Honda. Jadilah, Honda Civic Vario itu gue beli jadi Honda, mobil pertama gue. Lalu, baru gue punya rejeki setelah gue gue berjualan kali ya gitu, gue berjualan barang-barang otomotif yang menggunakan Civic Vario ini sebagai manekin berjalan gue, dan alhasil gue menabung sampai dapatlah gue bisa membeli Honda Civic Estilo. Kenapa harus Civic Estilo? Karena itu adalah mobil dua pintu yang gue bilang itu masih menarik sampai sekarang, dan brandnya Honda. Jadi gue mau nyari mobil dua pintu yang Honda gitu. Nah, kebelilah si Civic Estilo ini. Ngomong gue sebagai entrepreneur, gue tuh sebenarnya co-founder dari Dealit Indonesia. Apa sih Dealit Indonesia? Dealit Indonesia itu adalah salah satu event organizer yang bergerak di bidang otomotif. Jadi buat kalau lo yang tahu atau pernah dengar Dealit Indonesia, itu kita yang bikin gitu. Awal mula dari Dealit Indonesia ini adalah sebenarnya gue dan teman gue itu Gatot sudah lumayan jenuh dengan kontes-kontes yang ada di Indonesia yang kategorinya itu menurut kita ya udah terlalu banyak dan segmented banget, seperti kayak ada kategori yang namanya tudem lo atau pendek-pendekan. Itu menurut gue, sepenglihatan gue, di situ mobilnya yang penting pendek aja, lo mau bodinya kayak gimana segala macam, yang penting bodinya pendek, mobilnya pendek deh gitu, main pendek-pendekan. Nah, gue tuh pengen bikin showcase yang rata dari mulai body atau eksterior, interior, undercarriage ataupun kaki-kaki, audio, semuanya bagus gitu loh. Jadi udah gitu gue punya mimpi kalau modifikasi kita itu dilihat oleh orang luar. Jadi yang pertama kali gue dapat kesempatan untuk bikin itu adalah di Elite Battle Royale, itu waktu itu di Kemayoran. Setelah itu, setelah 2 tahun kita vakum setahun, tahun keduanya kita bikin lagi di ICE BSD. Itu gue benar-benar kayak ngewujudin mimpi gue, bikin showcase di indoor yang ber-AC dan mobilnya jauh-jauh. Kalau ngomongin mobilnya antara mobil yang lain jauh-jauh gitu. Jadi yang fotonya bisa lebih bagus. Itu gue pengen banget, dan kita mengundang orang Amerika. Dan gue bangga banget saat itu. Saat orang Amerika itu ngomong kalau ternyata modifikasi di Indonesia ini udah maju juga ya, gitu. Yang tadinya cuma dilihat sebelah mata orang Indonesia, ternyata karya orang Indonesia ini bisa membuat mereka itu kagum. Itu sih yang bikin gue bangga. Kalau kita berhasil menunjukkan bahwa modifikasi Indonesia itu sudah maju, nggak ketinggalan. Yang tadinya orang Indonesia itu dibilang kalau di sini adalah negara yang labor-nya atau pekerjanya itu murah dan barang mahal, jadinya orangnya banyak ngakalin. Nah, gue gak setuju sama itu. Jadi gue undang dia untuk melihat the best of the best dari modifikasi di Indonesia di Dealit Showcase. Ngomongin tentang Honda Civic Estilo lagi, sebenarnya ini mobil ke-3 gue. Gitu. Tapi kalau ditotalin ke semuanya, itu udah ada 5 mobil Estilo yang udah gue punya gitu. Ini adalah mobil ketiga. Pertama kali gue bangun yang pertama yang tadi gue cerita, kalau mobil Estilo pertama gue itu warna biru, lalu gue bangun yang abu-abu, itu namanya gue namain Estilut. Kenapa gue namain Estilut? Karena itu Estilo dengan bermesin Prelude atau H22, jadi gue namain Estilut. Sampai di situ gue ngelihat itu adalah mobil yang pertama gue swap engine, semua segala macam. Sampai akhirnya mobil itu dibeli oleh sahabat gue, dan gue diberi kesempatan buat bangun lagi
Nah inilah mobil ketiga gue yang menurut gue masih bisa dibilang sebuah masterpiece dari gue, karena ini adalah menurut gue mobil yang paling dalam yang gue bangun, mobil ketiga. Kalau ngomongin masalah Honda, sebenarnya bisa dibilang ini gue adalah Honda maniak. Kenapa Honda maniak? Karena yang tadi gue ceritain, selain gue punya Civic Vario sebagai Honda pertama gue udah pernah bangun mobil ini, si Civic Aster ini udah 5 kali. Yang tadi gue ceritain, ini mobil ketiga. Lalu gue juga punya Honda CR-V untuk harian gue. Kenapa mobil CR-V? Karena gue udah berkeluarga, jadi gue butuh mobil agak lebih gede yang bisa bawa keluarga gue. Gitu. Nah, kenapa mobil ini ada 5 kali sih sampai ada gue bangun 5 kali? Karena Honda Civic itu adalah salah satu ikon mobil tahun 90-an. Yang tadi gue bilang, mobil 90-an itu punya tempat spesial di hati gue yang tadi gue bilang. Karena ya itu, gue bilang senior-senior gue saat itu menurut gue keren banget dengan menggunakan mobil tahun 90-an tadi. Salah satunya yang paling gue kagumi adalah mobil Honda Civic Estilo ini, yang didesain dua pintu yang tadi, dan ini adalah mobil dua pintu pertama yang gue miliki gitu. Jadi saat gue memutuskan untuk ngebangun mobil ketiga gue, yang tadi gue cerita kalau mobil kedua itu udah gue bangun dan gue pakaikan nama si Estilo itu dengan Estilo yang bermesin Prelude, saat mobil ketiga ini gue bingung nih, gue mau ngapain ya gitu. Tapi gue harus bikin yang beda dari yang lain. Lalu gue browsing lah, gue cari referensi. Untuk referensi sih sebenarnya bisa dapat dari mana aja. Salah satunya tuh bisa kita dapat referensi dari website Intersport. Saat itu gue dapat referensi si Pandem Civic Estilo ini. Gila, gue bilang ini sih boleh sih. Bodinya gendut-gendut gitu, lebar-lebar ya kan. Udah gitu mobilnya jadi lebih kelihatan pendek. Jadi karena mobilnya lebar, jadi terlihat lebih pendek gitu. Alhasil gue putuskan lah memakai body kit Pandem ini. Untuk eksterior gue pakai body kit Pandem, lalu mobilnya gue cat jadi warna putih. Itu juga melewati dari beberapa proses, yaitu proses ngerok semua. Gue sampai kolong-kolong gue cat, lalu gue cek juga untuk bodinya. Alhamdulillahnya semua bodi atau sasisnya dalam keadaan aman gitu. Lalu gue lanjut untuk ke interiornya. Interior gue pakein karena untuk menunjang konsep dari si racing looknya ini, gue pasangin lah si roll bar Cusco 7 titik di mobil gue. Lalu joknya juga tetap dengan konsep racing, joknya tetap pakai bucket, jadi ya gue pakai bucketnya dari Mugen Power S1. Lalu steernya gue pasangin spoon, untuk shifter gue pakai hybrid racing, dan ecunya gue pakai Hondata. Untuk mesin, kenapa gue swap? Karena lagi-lagi, karena konsepnya kan sini udah gahar nih mobilnya nih, jadi mesinnya pun harus mendukung looks-nya gitu. Jadi gue gantilah mesinnya pakai bawahnya B20, lalu atasnya pakai B16A gitu, supaya DOHC. Lalu bisa dibilang stage 2 lah ya, ada beberapa upgrade seperti cam dan lain-lain di mesinnya supaya nggak standar-standar banget gitu. Lalu lari ke kaki-kaki, karena mesinnya juga tadi udah di-upgrade dan udah sampai stage 2, jadi pengereman pun harus gue upgrade. Gue pakai back bracket Altec 6 pot 330, gue pakainya untuk diameter rotornya. Lalu untuk velgnya gue pakein Race ZM40 Time Attack Edition 16 lebar 8 offset 28. Jadi velg ini yang 16 lebar 8 offset 28 ini si Volk Race gak begitu aja masuk, karena bodi lebarnya lebih jauh dibanding bodi standar. Jadi gue harus menggunakan depannya adaptor pakai 4 cm dan belakang 3,7 cm dengan berbahan duralium. Lalu gue menggunakan ban Advan Neova 225 45 16 supaya mobilnya bisa lebih padet lah gitu. Lalu untuk suspensi gue pakai coilover tetap, karena memang mobilnya ini bergaya street racing, jadi gue pakai coilover, lalu dilengkapi oleh air cup supaya gue nggak ribet bisa kemana-mana. Lalu untuk yang terakhir adalah yang paling bikin ini seneng sih gue dapat barang ini, karena gue suka banget ngeliat video-video Kanjo di luar.
gue penasaran nih, knalpotnya apa sih? Ternyata mereka pada pakai body club spec 2 pro. Dan alhamdulillahnya ada orang yang jual body club spec 2 pro untuk si Estilo ini. Jadilah gue pasang nih di mobil gue si knalpot body club spec 2 pro gitu. Dan yang paling menarik adalah gue memakaikan, karena ecunya nih pakai Hondata. Jadi gue kemarin baru pasang nih yang namanya si Android yang bisa di integrated dengan si Hondatanya. Jadi gue bisa, karena kemarin gue sempat jebol mesin gue dan gue takut banget hal itu terjadi lagi, jadi gue pasangin integrated si Android ini dengan si Hondata, yang hasil gue bisa memantau kinerja mesin gue dari si head unitnya. Jadi gue tuh konsep gue lebih ke mobilnya tetap simple tapi informatif. Tetap mobil lo boleh tua tapi harus tetap modern, tetap canggih. Itu sih konsep gue. Jadi saat mobil ini jadi, sudah lengkap semuanya, gue baru bisa tahu tuh kalau misalnya, ya ini yang gue mau. Ini dia mimpi gue selama ini, ya kan? Yang memang gue harus explore, dan alhasil saat gue explore ya, gue puas banget sih sama jadinya mobil ini, outcome-nya gitu. Jadi kalau ngomongin masalah kontra yang tadi gue bilang, memang banyak kontranya. Tapi saat gue jadi, ya ini selera gue. Karena pria punya selera.